Umumnya agama Kristen Katolik di Jepang diperkenalkan oleh pastor Katolik dari Spanyol bernama Francisco Saverius. Ia mulai menyebarkan agama Katolik di Jepang setelah bertemu dengan Yajiro, seorang pemuda Jepang di Malaka pada tahun 1547. Pada Agustus 1549, Francisco Saverius bersama dengan dua misionaris lainnya tiba di kota Kagoshima untuk menyebarkan agama Katolik. Perkembangan agama Katolik bertumbuh sangat pesat. Pada tahun 1575, 100.000 orang dibaptis. Pada tahun 1579, penginjilan dilanjutkan oleh Alessandro Valignano, seorang misionaris yang membantu Francisco Saverius dengan mengambil strategi yang sama. Ia membangun sekolah bahasa di Sakaguchi dan gereja dengan gaya arsitektur Jepang. Ia mendorong para misionaris untuk belajar budaya Jepang. Nagasaki kemudian menjadi kota Kristen pertama di Jepang setelah para bangsawan, penguasa, dan penduduk Nagasaki memeluk agama Kristen. Dalam penyebaran agama Katolik, terjadi penolakan pada masa pemerintahan Toyotomi Hideyoshi. Ia menetapkan kebijakan yang melarang adanya produk asing dalam jenis apapun, termasuk agama Katolik. Pada tahun 1600, terjadi pertempuran Sekigahara untuk memperebutkan kekuasaan. Kekuasaan kemudian dilanjutkan oleh seorang diktator militer yang bernama Tokugawa Ieyasu. Penganiayaan terhadap umat Katolik terus berlanjut. Umat Katolik pun beribadah secara sembunyi-sembunyi. Banyak umatnya yang disalib, dibunuh, dan dibuang ke laut. Situasi ini terus berlanjut selama lebih dari 200 tahun. Dalam masa ini, gerakan Katolik di Jepang benar-benar terisolir. Pada tahun 1853, kedatangan Commodore Perry dari Amerika memaksa Jepang yang selama ini tertutup untuk membuka diri dengan dunia luar. Jepang kemudian membuka dua pelabuhannya sebagai akses bagi kapal-kapal Amerika. Pada masa pemerintahan Tokugawa, banyak gereja yang dibakar dan dihancurkan. Pada periode selanjutnya, di bawah kekuasaan Kaisar Meiji, kebebasan beragama dijunjung tinggi. Papan pengumuman anti-Katolik disingkirkan. Banyak gereja kembali bermunculan. Para misionaris pun datang kembali ke Jepang untuk melanjutkan penginjilan. Umat Katolik kembali beribadah secara terang-terangan. Tahun 1882, Pastor Ray tiba di Tokyo untuk menyebarkan agama Katolik. Tahun 1886, Monsinyur Osuf membeli tanah seluas 15.840 meter persegi di Sekiguchi. Ini adalah situs St. Mary Cathedral yang sekarang. Tahun 1887, Pastor Ray mendirikan St. Mary Institute dan kerajinan Perancis di tanah yang dibeli Monsinyur Osuf. Tahun 1888, ia mendirikan pabrik roti. Tahun 1889, ia mendirikan ruang menjahit. Tahun 1896, Pastor Ray membangun gereja baru dengan bantuan muridnya dari St. Mary Institute. Pembangunan selesai pada tahun 1899 sebagai Kapel Seminari Misionaris Prancis, dan pada tahun 1900 menjadi gereja paroki Sekiguchi. Pada tahun 1920, gereja Sekiguchi berubah menjadi Katedral Keuskupan Agung Tokyo. Katedral Tokyo memiliki struktur utama bermaterial kayu tua, bergaya gotik, dan pada awalnya memiliki lantai tatami. Selama Perang Dunia Kedua, Tokyo dibom beberapa kali oleh Sekutu. Banyak bangunan hancur terbakar, termasuk Katedral Tokyo. Pada tahun 1960, kompetisi diselenggarakan untuk merancang sebuah katedral baru yang dimenangkan oleh Kenzo Tange.
Perencanaan katedral dimulai pada tahun 1960. Katedral mulai dibangun pada April 1963 dan diresmikan pada Desember 1964. Saint Mary Cathedral merupakan kursi dari Keuskupan Agung Katolik Roma di Tokyo. Saint Mary Cathedral dibangun di situs yang sama dengan katedral yang sebelumnya hancur. Lokasinya berada di 3615 Sekiguchi, Bunkyoku, Tokyo. Bunkyoku memiliki sebutan kota sastra ataupun kota pendidikan. Hampir seluruh wilayah kota merupakan kawasan permukiman, sekolah, kampus, dan rumah sakit. Saint Mary Cathedral terletak di antara tiga universitas, yaitu Takushoku University, Japan's Women University, dan Waseda University. Saint Mary Cathedral memiliki luas area sebesar 15.098 meter persegi. Bangunan Saint Mary Cathedral memiliki luas area sebesar 3.650 meter persegi dengan ketinggian bangunan 39,4 meter. Di dalam area Saint Mary Cathedral terdapat rumah pastor, bangunan Sekiguchi, Goa Maria, Menara Lonceng, kantor keuskupan, TK, dan Caritas. Goa Maria di Saint Mary Cathedral berasal dari zaman gereja asli yang dilestarikan. Dibangun pada tahun 1911 oleh misionaris Prancis, Frater de Minger, Goa Maria ini merupakan replika asli dari Goa Maria di Prancis, tempat Bunda Maria dikatakan muncul pada tahun 1858. Goa Maria merupakan tempat umat Katolik berdoa yang dikhususkan kepada Bunda Maria. Menara lonceng Saint Mary Cathedral tidak berada di gereja yang sama, tetapi berjarak beberapa meter. Berdiri megah setinggi 60 meter, dinding betonnya terintegrasi secara estetika dengan seluruh kompleks. Sepintas keempat sisi lonceng tampak datar, tetapi kenyataannya hiperbolik dan keempat sudutnya berbentuk garis lurus tunggal. Saint Mary Cathedral dibangun oleh Kenzo Tange dengan menerapkan konsep arsitektur metabolisme. Tange tidak mengabaikan arsitektur tradisional Jepang. Ia sering membuat titik temu untuk menggabungkan tradisional dan modern dalam desainnya. Metabolisme menyiratkan pendekatan biologis atau biomorfis pada rancangan, bangunan, dan kota-kota yang terus tumbuh untuk memenuhi permintaan baru dengan cara yang menyerupai alam. Dengan menggambarkan istilah metabolisme, katedral dirancang sebagai entitas hidup yang harus melampaui batas masyarakat Jepang untuk menjadi bangunan seni yang digunakan semua orang, menggabungkan teknologi dan kemanusiaan, dan menaiki derajat duniawi. Strukturnya berupa struktur cangkang dengan kerangka beton baja hiperbolik paraboloid. Kaca berwarna dan transparan dipasang pada sisi, seperti celah dari dua cangkang hiperbolik paraboloid yang digunakan secara vertikal. Permukaan luar katedral dilapisi dengan lembaran aluminium galvanis dan bingkai stainless steel yang didukung oleh baut besi. Terdapat 8 dinding yang merupakan elemen penahan seluruh struktur dan pada saat yang sama berfungsi sebagai atap dan juga dinding, menutup ruang dan membuka keluar melalui celah vertikal. Refleksi sinar matahari pada penutup struktur luar yang berbahan dasar stainless steel terlihat seperti gaun bersinar pada lempengan beton yang keras. Dua dinding beton tinggi yang membingkai 4 jendela besar menunjukkan area masuk utama dan pintu kayu berada di tengahnya.
Saint Mary Katedral memiliki 4 lantai yang terdiri dari lantai basement, lantai 1 yang difungsikan untuk gereja, dan lantai 2 dan 3 untuk organ. Lantai 1 memiliki luas area 2541,4 meter persegi dan memiliki kapasitas ruang ibadah gereja untuk 600 orang duduk dan 2000 orang berdiri. Area pembaptisan terletak di sebelah kanan pintu masuk. Font pembaptisan berbentuk tangan terbuka yang menerima cahaya terang dari jendela di atasnya. Atap dengan skylight berbentuk salib besar dan jendela di samping bangunan merupakan satu-satunya tempat di mana bangunan ini menerima cahaya alami. Di lantai dasar terdapat altar yang disebut juga meja suci untuk merayakan misa dan menerima berkat Kristus. Di bagian belakang altar terdapat salib, The Holy Cross, yang berdiri di belakang sebuah plakat marmer setinggi 17 meter dan diterangi oleh cahaya yang memasuki katedral. Ruang interiornya mewakili sensasi arsitektur gereja gotik tradisional. Interior menawan dengan nada suram dan tekstur beton eksposnya, seperti konsep Jepang wabi-sabi, merupakan kenikmatan estetika dari hal-hal yang belum selesai. Dinding beton ini memberikan tontonan dramatis dalam kontak mereka dengan cahaya. Selain itu, terdapat replika The Pietà karya Michelangelo. Patung Pietà menggambarkan tubuh Yesus di pelukan Maria setelah penyaliban Yesus. Lantai kedua dan ketiga masing-masing dengan luasan 71 meter persegi dan 32 meter persegi. Lantai ini dikhususkan hampir seluruhnya untuk sesuatu yang berkaitan dengan gedung gereja, sistem operasi, dan pemeliharaannya. Lantai ini diisi oleh Mascioni organ yang dibuat pada tahun 2004 dengan 3 baris keyboard dan 43.021 tabung suara. Ada beberapa bangunan yang tidak termakan oleh usia. Saint Mary Cathedral merupakan salah satunya. Tentu saja bahan dan teknologi pembuatannya dikenali sebagai proyek abad ke-20, tetapi kita sulit mengatakan bahwa proyek ini telah dibangun 55 tahun yang lalu. Saint Mary Cathedral dianggap sebagai salah satu karya tangga yang paling penting dan salah satu arsitektur paling menarik di Tokyo. Bangunan ini menyatukan subjek barat dan budaya oriental dan kepekaan, menyelesaikan kompleksitas proyek dalam arsitektur yang brilian. The person that's inside.